Halo sobatku semua, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Baik sobatku, langsung ke intinya, ini yang lagi viral di dunia maya, baik itu Facebook ataupun TikTok. Ada apa dengan Belatung? Sepertinya pada bulan-bulan ini Belatung lagi naik daun ya teman-teman. Ini lagi tenar di Facebook maupun di TikTok. Entah apa maksud dari Belatung tersebut. Sana sini berbicarakan Belatung, seolah-olah Belatung ini memiliki ketrenan sendiri di tahun 2002 ini. Aneh tapi nyata, sejenis Belatung bisa tenar tanpa harus bersusah payah. Kemarin layang-layang putus, sekarang Belatung. Layang-layang putus bisa tenar, Belatung pun juga bisa tenar. Buat teman-teman yang tahu ada apa dengan Belatung kok bisa tenar, bisa dong diberi sedikit kisih-kisihnya di komen video ini. Atau mungkin mengerti dari maksud Belatung terkenal di dunia maya atau medsos di Facebook maupun di TikTok. Bisa dong dikirim alasannya Belatung bisa terkenal. Karena sana sini Belatung, beranda Facebook penuh dengan kata-kata Belatung. Ibu-ibu, tante-tante, om-om, abang-abang, mbak-mbak pada rame membahas Belatung. Adapakah dengan Belatung? Apa kita harus jadi Belatung untuk bisa terkenal instan tanpa capek? Ataukah kita harus mencontoh Belatung? Ataukah kita harus jadi Belatung sehingga per-YouTuber ataupun dunia maya bisa terkenal dengan Belatung kembali? Baik teman-teman, yang tahu infonya tentang Belatung bisa langsung diekspos atau komen di bawah video ini ya teman-teman. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.